Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Haja Masita binti Adnan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kesang. Syukur kepada Allah kerana dengan limpah dan izinnya pada hari ini 20 Januari 2021 kita memulakan persekolahan. Namun begitu, persekolahan pada tahun ini amat berbeza berbanding pada tahun-tahun yang lepas. Pada tahun ini kita bersekolah secara PDPR, bermaksud pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru dan murid-murid melaksanakannya di rumah. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada ibu bapa kerana telah memilih Sekolah Kebangsaan Kesang sebagai tempat anak-anak menerima ilmu pelajaran mereka. Saya berharap murid-murid akan seronok berada di Sekolah Kebangsaan Kesang. Saya juga berharap ibu bapa sentiasa memberi kerjasama kepada pihak sekolah, terutama di musim PKP ini. Ibu bapalah yang membantu, membimbing, mendorong dan memotivasikan anak-anak di rumah. Jadi itu sahaja ucapan saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Zaidi bin Tian, GPK HEM SK Kesang. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada semua murid tahun 1 yang akan menjalani alam persekolahan yang baru. Mudah-mudahan saya doakan supaya anak-anak tahun 1 di Sekolah Kesang ini pada tahun ini dapat menjalani kehidupan seharian dengan baik, dengan selamat, dengan kesejahteraan yang diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan terhindar daripada pandemik COVID-19. Saya mengharapkan agar persekolahan untuk sesi 2021 ini akan dapat berjalan seperti biasa secepat mungkin, dan kita dapat bertemu di alam persekolahan nanti. Mudah-mudahan saya doakan semua kesejahteraan kepada anak-anak sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.